Wah, mantap. Oke, ini udah ya. Ekran nih, Bos. Udah ya. Segel dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu buah senapan angin gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu hobi, dan salam jedor. Kawan-kawan semua, Wisbar. Dimanapun berada. Wisbar. Oke. Salam-salam. Iya. Wisbar. Pertama kali kita harus mengucapkan salam. Salam-salam. Oke. Untuk kawan-kawan di luar sana, mohon di like, komen, dan subscribe. Kamera aku surip. Dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Di akhir bulan ada surprise. Jangan seperti itu dong. Ini pengucapannya kurang steril itu. Oke. Ini. Apa? Guyu. Makanya tonton video ini sampai akhir. Karena di akhir bulan kita akan undi satu buah senapan angin. Oh, siapa apa itu? Ini kita ya. Ini kita coba untuk tas FX Run 500cc dengan tabung jenong. Untuk spesifikasinya ntar kita jelaskan, tapi ini kita akan menguji tes akurasinya dulu. Ini udah pesanan seperti orang? Apa? Nah, ini pesanan orang. Nah, ini pesanannya ini Bos Muhammad Ridwan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat. Ini alamatnya Kebun Perlabian, Dusun 5, Pasar Masjid. Pesanan Bos Ridwan ya. Perlabian. Oke. Muhammad Ridwan. Oke, ya, ini apa Bos? Pesanannya FX Run dengan harga senapanmu 2.700.000. Ongkos kirimnya 250, jadi totalnya 2.950.000 rupiah saja. Oke, ini tak tes apa enggak? Oke, langsung tes akurasinya. Ini, ya. Ini Pak Bos Ridwan. Seperti ini apa? Giong. Wah, nembak titik atau nembak kapuknya aja? Kapuknya aja, giong-giong. Oh, ini. Harusnya saya mau ngincar gagangnya, cuman giang-giang itu loh, kena angin itu loh. Ambil yang paling kecil itu loh Mas, di dalam kan ada yang kayak kecil dikit itu. Coba. Kena. Loh, kini mbak Cindy nanti? Iku. Cindy, Cindy iki? Cindy, jadi itu loh. Jadi iki? Oke, panggil dilayani. Wah, itu loh kelihatan. Wah, giang-giang mantap sekali kawan. Untuk akurasinya ntar ditaruh di mana saja ntar. Oke, mantap sekali. Panggah satu lubang itu. Nitik. Iya. Waduh, kelihatan ya? Kelihatan kalau di mata. Kalau ntar lewat handphone ya kurang tahu. Nah, oke. Masih satu lubang sini, dia kurang kanan dikit. Kalau di sini ya, kalau di handphone itu kurang ngiri dikit, cuma sedikit aja ya. Sedikit aja, tapi nggak apa-apa. Ya coba. Nah, panggil Brul, kena. Coba gagangnya di, bisa nggak? Gagangnya. Jatuhkan. Masalahnya ini nggak kelihatan gagangnya, Bro. Oh. Yang ini ya. Ya yang kelihatan gagang. Ini tadi kan kurang kanan dikit, ini tak ambil kanannya dikit ya. Oke. Okay. Kurang tapi dikit. Kurang dikit, tiba. Ya coba ditibakan, dijatuhkan kawan. Kurang sedikit. Berarti jadi kurang nyeri. Iki mau aku nyeting ono cepet-cepet di. Ya coba. Kenal. Kabur. Kenal re. Wah, jatuh. Wah, itu lagi nganune. Ya. Apa klobote? Klobotnya, klobot itu apa kan? Itu kulitnya. Oke. Okay. Nah. Okay.
Nah, ini untuk kita menggunakan pelurunya Hercules. Hercules. Nah, oke. Kurang sedikit, enggak angel kan dadane. Gagangnya. Kurang sedikit. Tapi gagangnya emang kecil loh di. Lebih peluru gede pelurune. Saya kira tikele tak ketok. Wah, jatuh. Oke, mantap. Oke, ini udah ya. Ekran nih, Bos. Udah ya. Segel dong. Perhatikan ini tak review buat untuk pelanggan ya. Nah, ya, ini, bos. Bos ini siapa? Untuk pelanggan, untuk bos Ridwan, ini senapanmu Ridwan, Ekron. Ekron. Larasnya 65, perdamnya kepasang, ini terdapat cincin, tabung 500 cc. Wes, ntar dia tambah. Biar menonton okay. Di channel-channel aja. Okay. Untuk kelanjutannya, ini nah, untuk kelengkapannya ini ada. Kelanjutannya di YouTube. Oke. Okay. Oke okay, ya kawan, seperti itu. Dan ini kita sekalian tadi untuk membuatkan video ke pelanggan karena di sini itu barang sebelum dikirim setelah di order itu kita kan sebelum dikirim ya dites dulu untuk tingkat akurasinya seperti apa, kita dites dan divideokan seperti tadi untuk dikirim ke WA ini. Dan ini untuk unitnya seperti ini. Ini untuk larasnya panjang 65 cm dengan baja dengan pilihan seamless betul. Seamless no? Baja seamless. Ya, baja seamless ini. Panjangnya 65, alur 12, OD 13. Oke, mantap sekali ini untuk ngopi. Tabungnya pakai tabung 500 cc jenong. Karena yang sering diinginkan sama kawan-kawan itu yang tabung Venom. Banyak gitu loh. Baratnya nembak seharian enggak habis. 2 hari berani ini. Berani. Oke, mantap sekali. 1 tahun berani kalau enggak dibuat nembak. Sip. Oke, dan ini untuk popornya kita menggunakan popor klasik ya. Popor klasik ini ada variasinya juga. Ini untuk juga ada setelan pipinya. Nah, kasihan enggak kelihatan ya. Setelan pipinya. Nah, ini. Perlihatkan Mas Raup. Ya, ini untuk setelan pipinya ini tinggal dipakai kunci L ukuran 6 kalau enggak salah itu. Ya, terus dikendorin, ditarik ke atas bisa menyesuaikan kalau seperti ini, itu. Ini apa? Ini itu untuk ini. Untuk apa? Putaran. Bisa di. Wah, kok berat? Manjay, acting dong. Ini bisa dibuat untuk nyetel power kawan. Jadi power. Untuk powernya bisa di setel standar, bisa di setel irit, bisa di setel keras. Gitu. Mode racing? Oke, bisa. Iya. Tinggal di. Tinggal di setting. Boleh. Ini yang Chamber. Kawan-kawan pada komen F Ekron segel dong. Ini senapannya Ekron segel dong. Wis ini mantap sekali. Segelnya ini kok beda dari yang lain? Match dong. Kemarin kayaknya klasik. Iya, ini sekarang ini pakai trigger match dan cancel bongkarnya sebelah kiri. Tarikannya pakai tarikan seat lever dan match. Jadi dia sama-sama enteng semuanya. Oke. Okay. Ini apa, Mas? Single shootnya ini dicopot-copot ini. Ini mungkin dia emang kayak seperti itu, kawan. Nah, ini emang kebiasaan, kawan. Enak enggak pakai single shoot. Suaranya itu senyap sekali. Itu kalau enggak ada pelurunya ya suaranya. Olah. Bunyi per saja kawan. Percoba. Kalau dicopot gimana? Ini udah tak kasih tanda ya kawan. Udah jadi dikasih tenang. Tanda jadi aman ini. Tandanya yang mana tadi di? Ada dua. Tak kasih dua kayaknya. Tandanya di sini satu kok ini dua. Salah ngoret-ngoret kawan. Baca berdosno. Oke, ini kita kalau nggak tarik ya. Gak ada perdan seperti apa? Ternyata suaranya mantap kawan. Kalau nggak ada perdam, tapi kalau ada perdamnya kok nggak ada suaranya, itu gimana ceritanya? Ya, nggak tahu. Ini berarti perdamnya ini yang sangar kawan. Ora, ini itu
itu yang menipu kawan. Ini yang menipu ya. Berarti ini yang menipu suara ini. Masa dipakein ini bisa nggak ada suaranya. Nah, mending nggak usah dipakai aja ya. Nggak usah suaranya biar keras. Nggak kena tipu. Iya, gitu. Ya, ini perdam dari kami Ugi Ultimate. Nah, OD 38. Panjang? Panjangnya 1 kilan. 1 kilan. Oke. Okay. Panjangnya kurang lebihnya hampir 30. 20 berapa? Boh, lebih ini. 1 kilan ya itu bisa diukur lebih dikit ya. Di sebenarnya segitu. Begitu. Dan nak ngukur aku ora. Ini OD-nya 38. Gede. Gede. Gede to. Wah. Gede to. Lah ora ana suarane. Seperti itu kawan. Gede to ora suarane. Iya. Suarane bungok. Seperti itu. Dan ini untuk apalagi nih? Chambernya ini. Chambernya kok ini kayaknya full CNC ya. Semi CNC, bos. Semi tapi rapi sekali kawan. Rapi dong. Rapi sekali. Dan ini cincinnya sudah kok warnanya mantap ya. Bang. Itu rada digelapin. Karena ini kan lawannya kan hitam. Hitam. Jadi kelihatan gelap. Kalau dikasih yang terang gini kayak terlalu mencolok gitu kawan. Itu kawan. Tuh ini sampai ke bawah ini juga diwarna mois mantep sekali. Nah untuk harganya Mas Raup, harganya langsung. Tadi sudah saya sebutin tapi ini berapa? Kita sebutin berapa? Lagi ini tinggal di sek. Ini untuk ke pelanggan-pelanggan yang langsung order ke admin yang langsung tahu namanya admin, jadi kita kasih harga 2.700.000. Kalau yang enggak tahu namanya admin ya 2.700.000. Iya ini 2. Yakin? Iya ini dianya langsung tahu nama ini? Saya ini Mas Raup, saya mau pesan FX Crown. Nah, langsung tak kasih harga 2.700.000. Itu dapat apa aja? Ini kok kayak ada perdam ini. Iya ini udah kelengkapan. Ini beli atau bonus, Mas? Kalau itu bonusan. Oh, bonusan. Perdam ini dikasih ada. Bonus cuma-cuma, kawan. Ini. Nah, perdam segede ini magazin. Loh. Nah, ini ada. Magazin. Magazin. Magazin ini dikasih. Kasih. Loh. Loh. Baik sekali. Los. Ini sama ini itu 200. Iya, bonusnya aja itu, belum tas. Tas ini. Kisaran 50, 40, 30. Ya, intinya dibuat 30 aja. Ini namanya kalender. Kalender kalau. Jadi kalau kawan-kawan mau lihat wajah saya, itu wajah saya di sini. Oh, mantap sekali kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang bisa mau lihat wajah saya di sini ada. Dari mulai admin 1 sampai admin 5. Ini apa? Nah, itu untuk mengisi peluru. Seperti ini loh fungsinya. Fungsinya. Ini dipasang di sini, satu-satu. Jadinya ambil satu ini kan. Kalau pakai gitu. Single shoot. Iya dong. Kalau langsung gini bisa enggak? Ya enggak bisa. Seperti itu. Ini kok ada peluru yang dikasih wadah? Ini contoh ini. Ini namanya bonus untuk tes. Oh ini bonus? Iya bonus. Bonusnya jadi ada perdam, tali sandang, magazin, tali sandang. Terus ini apa? Gantungan tadi peluru. Gantungan peluru. Ini bonus. STKS. Bonus itu spesial. Ini peluru tes. Ya. Ini kalender. Bonusnya ini aja? Ini. Dapat tas juga kawan. Dapat tas juga. Wah mantap sekali ya. Mantap banget. Ini tasnya untuk 150 ini kalau jual lecer. 150 bonusnya ada 300 yang bonusnya 350 lebih kan pedangnya biasanya 150 wah magazin nah magazin 50.000 iya. Terus ini kan sudah kurang lebihnya 200. Iya. 200 tambah tas. Tambah tas 150. Ya 350-an itu belum sama ininya. Mulah 400-an bonusnya. 400-an. Gitu. Ini teleskopnya, Mas. Teleskopnya apa? Kalau mau tambah ya enggak apa-apa. Ini teleskop apa namanya? Itu namanya Markul dengan harga 950.
kalau yang bisa langsung menyebutkan nama adminnya. Seperti itu kawan. Kalau di sana-sana itu kayaknya 1 jutaan mas. Ya kalau di sana, tapi kan di sini kan kalau bisa langsung menyebutkan adminnya siapa. Mas Teguh. Mas Teguh. Admin Bima. Seperti itu. Untuk teleskopnya mantap kawan ini. Reticle-nya pun juga cili-cili ini. Tipis. Yes, intinya itu. Ya, tidak ngalangin. Kecil-kecil. Gimana gitu? Cili-cili itu bahasa apa di? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawanya kecil-kecil. Cili-cili kawan. Cili-cili. Oke. Seperti itu dan ini buat bonus. Ini kita akhiri dulu ya. Wes aja. Wes, ya, kita lanjut yang lain. Yang lain masih wes ya. Ya. Wes ya. Oke. Okay. Yang lain sudah kawan. Ya kawan. Karena ini kiriman cukup lumayan banyak karena kemarin alhamdulillah. Itu sampai kehabisan stok ininya loh. Pecah. Ini itu pada dicariin sama kawan-kawan. Buat gitu. Bonus dan buat bonus dan jual juga. Dijual mana? Kalau jual acar itu 100.000. 100.000. 150 gitu. Biasanya 100.000, 150. Mentok di 100 kawan. Iya. Iya. Mentok banget. Pandai-pandai ininya kawan. Merayu adminnya. Jangan seperti itu kawan. Mending kalau udah disaranin sama adminnya itu harga sudah mentok kawan. Ngono? Iya. Kondoreng aku sih tak kasih harga 10 juta terus piye? Ya. Nek dituku piye? Ya enggak apa-apa. Oh, los. Los. Oke. Ya udah. Untung banyak. Oke. Seperti itu kawan dan ini cara pemesanannya, kalau ini kan dia transfer lunas. Nah, ini lunas seperti ini. Ini sudah transfer ke rekening, jalur rekening. Jalur atas. Jalur atas ini yang jalur jalan. Jalur-jalur rekening. Jadi dia untuk transfer lunas seperti ini. Kalau transfernya harus ke rekening yang atas namanya Abdullah, itu dianya di situ kan. Oke, seperti itu. Untuk rekeningnya ada 4 ya. BRI, BCA, Mandiri, BSI. Nah, itu dengan atas nama 1. Siapa Mas? Mas Abdullah. Wala, enggak ada Masnya. Pak Bos. Pak Bos. Seperti itu kawan. Dan kita saranin kalau untuk kawan-kawan yang sudah percaya sih mending transfer lunas saja. Ongkos kirimnya? Ongkos kirimnya lebih murah. Tapi hemat. Untuk kawan-kawan yang baru awal bergabung, baru bergabung di channel ini, nah, mending saya saranin COD saja. Bayar di tempat itu lebih aman sekali. Masnya tinggal kirim foto KTP yang sesuai dengan alamat untuk tanda. Seandainya foto KTP enggak sesuai dengan alamat, dikenakan DP. DP-nya berapa? 100.000 enggak apa-apa. Oh, 100.000 enggak ya. Sampai juta-jutaan. Yang untuk tanda keseriusan lah gitu. Enggak sampai jutaan ya? Enggak. Oke. Okay. Kita murah banget. Dianya percaya sama kita, kita lebih percaya. Lebih percaya dengan kawan-kawan gitu. Oke, seperti itu dan kita akan mengakhiri untuk video ini. Akhiri. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Salam cedok. Cedok.